demo sebenarnya demo sangat damai dan menunjukkan bagaimana hanya kepentingan kami untuk menegakkan keadilan walaupun masih ada orang punya niat lain. Biar orang lain yang punya niat lain, biar Allah yang akan buka beri laku mereka di hadapan umat Islam, supaya terlihat mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Terus, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Amin, amin. Terus, ayat 55, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ya, penolong kita Allah, Rasulnya, orang beriman, bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka bukan penolong kita. Biar mereka yang terkaya, biarkan mereka yang menguasa, tetap penolong kita adalah Allah. Dan itu yang kita yakini. Jamaah sekalian, jumlah kita di Indonesia bukan sedikit. Jumlah umat Islam tidak sedikit di Indonesia. Wallahi ditakuti oleh semua dunia. Sangat takut sama Indonesia. Maksudnya sama rakyat Indonesia, bukan sama pemerintah, sama rakyat Indonesia. Kenapa? Karena saya pernah berceramah di TV One, saya bilang rakyat Indonesia demi Allah kalau bersatu, tidak usah perang, tidak usah serang, tidak usah serbu, bersatu meludak saja, saya jamin Israel tenggelam. Jumlah banyak itu. Bayangin coba, 200 juta tapi sama-sama meludak. Habis Israel, tidak ada lagi. Cuma sayang sekali, kita memang bisa meludak tapi sesama Muslim. Jadi kita tinggalkan semua ilmu yang bermanfaat untuk umat, kita naik mimbar, hanya yang dibahas maulid sesaat, zikir jama'i bid'ah, kunut ini tidak boleh, ini macam-macam, itu aja tugasnya menyesatkan umat. Menyampaikan beda pendapat boleh, kita hormati perbedaan, tapi jangan salahkan orang berlangkah, jangan menyesatkan orang yang beribadah. Anda silakan sampaikan pendapatmu, ini tidak boleh, ini boleh, sudah selesai. Jangan membahas sikap dan perbuatan mereka, biar Allah subhanahu wa ta'ala yang menhukum mereka yang benar-benar, yang salah. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Ketika ada orang berkata demo haram, saya hormati pendapatmu, demo haram, sudah selesai. Tapi jangan berkata orang yang demo adalah sampah Jakarta, itu tidak bisa diterima. Atau bisa dikatakan mereka adalah khawarij yang sudah tergeser dari Islam dan halal darahnya boleh membunuh mereka. Masa begitu? Makanya hati-hati ketika kita berbicara. Kita di dalam Islam memberikan luang dan puasan untuk menerima berbeda pendapat. Ada berbeda pendapat wajar, karena apa yang saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir tidak mungkin 100% menerima apa yang saya sampaikan. Mengapa? Beda daya berfikir. Tak mungkin bisa bersama dengan fikiran saya. Apa yang saya sampaikan, Anda bisa terima, Anda bisa tolak, dan saya hormati. Jangan menjadi masalah. Perbedaan itu tetap ada sampai hari kiamat. Tapi jangan sampai perbedaan masuk ke hati, saling membenci dan saling bermusuhan dan saling menyesatkan. Itu yang tidak benar. Perbedaan dari zaman Rasulullah SAW ada, tapi tidak pernah kita melihat permusuhan antara sahabat selama Rasulullah SAW masih ada. Imam Syafi'i, Imam Maliki, banyak perbedaan dalam fikih, tapi tidak pernah kita melihat Imam Syafi'i caci maki gurunya, atau gurunya tidak menerima muridnya Imam Syafi'i. Padahal Imam Maliki bangga memiliki murid seperti Imam Syafi'i, padahal punya mazhab sendiri. Makanya jemaah sekalian, belajar, tetap belajar, tetap belajar. Siapapun guru kita yang memberi tausiah, memberi ceramah, tidak usah lihat latar belakangnya dari mana, tidak usah lihat asal usulnya dari mana, tidak usah lihat alirannya apa.
ambil yang bermanfaat dan amalkan. Yang tidak bermanfaat, buang. Tapi nama dia tetap terjaga. Sudah selesai. Apaan itu Ustaz? Mamujun? Tidak usah. Tidak usah. Apalagi kita orang awam, tidak usah terlalu banyak membawa nama-nama Ustaz. Tidak usah. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Sudah. Faham, Pak? Tolong ya, biar kita sama-sama jaga. Tetap kita belajar, tapi hati kita sayangi sama semua, semua ulama, apapun alirannya, kita sayangi, kita hormati. Ketika dia menyampaikan hal beda pendapat dan kebiasaan kita, kita tidak mau terima, udah. Ana dah mau terima, tapi ana hormati antum. Udah selesai. Wallahi kalau ini bisa terjaga, insya Allah aman Indonesia. Dengan adanya berbeda, makanya kalau saya diundang, saya suka kalau ke masjid diminta salat subuh, saya suka tanya, ini baki kunut enggak? Kalau baki kunut, saya kunut. Kalau tidak baki kunut, saya tidak kunut. Saya tidak mau maksa masih baki kunut. Anak tidak mau kunut. Anak tidak mau. Anak jadi imam harus tidak baki kunut. Sudah, tidak usah jadi imam. Ribut-ribut, masalah. Tarawih lagi masalah. 23 dan 11. Diributin terus. Mana yang benar 23 atau 11? Selalu dibawakan hadis Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11. Memang betul Rasul tidak pernah lebih dari 11. Tapi jangan lupa lihat berapa cara 11-nya Rasul. Satu rakaat 700 ayat. Jangan separuh-paruh milih sunnah Rasul. Ambil jumlahnya enak sedikit, tapi caranya tidak bawa. InsyaAllah kalau sesuai sempurna cara Rasul 11 dan membaca 700 ayat, saya jamin tidak ada makmum di belakang kita. Apa yang 700 ayat kita? Makanya ulama mengambil solusi, 11 Rasulullah terlalu berat bagi umat, silahkan kurangi jumlah bacaan, tapi banyakin jumlah rakaat. Sudah selesai. Yang 23 boleh, yang 11 boleh, jangan jadi masalah. Yang tidak mau tarawih juga tidak apa-apa, kan tarawih sunnah. Sebagaimana orang kemarin, dua orang datang ke rumah saya, ribut depan saya, ini gimana ini, setiap tahun kita berantem. Kenapa ini? Saya minta 23, tapi ini ketua umum masjid kita yang baru ini minta 11, tak mau lebih dari 11, karena sudah pernah lebih dari 11. Sambil ribut di depan saya, mau berantem di depan saya, bilang, kalian datang mau bertanya atau mau berantem? Kalau mau bertanya silakan, kalau berantem pulang, saya ada urusan lain. Sudah, tolong Syekh kasih solusi gimana caranya kita mengatasi masalah ini. Begitu saja, biasa, sederhana. Habis salat isya, buat pengumuman, para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, kami sudah selesai salat isya dan mohon maaf tidak ada tarawih, silakan tarawih di rumah masing-masing. Sudah selesai. Tarawih kan boleh di rumah kan? Tidak harus berjamaah, boleh di rumah. Yang mau 2 rakaat boleh, yang mau 4 rakaat boleh, yang mau lebih boleh, asal jangan 23 7 menit. Itu aja. Terus orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Terus, ayat, kalau kita menjadikan Allah dan Rasulnya penolong kita, apa yang kita dapat? Jumpa Allah janji. Ayat 56, dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasti menang. Mengapa saya betah di Indonesia? Walaupun sering beberapa kali muncul perasaan pulang deh, capek. Karena sering mendengar, pertama kali kalau di Arab tidak pernah dengar galau, pas di Indonesia galau. Lihat orang galau mulu, punya istri galau, tidak punya istri apalagi. Punya suami
Galau. Dah punya suami, apalagi. Jadi subhanallah, luar biasa Indonesia. Tapi kata Allah, berikanlah. Selalu saya dapat tanda-tanda, kadang melalui mimpi, kadang Allah kasih sesuatu, membuat saya terus bertahan. Padahal ibu saya bilang sudah dari 2008 dan sudah diberi penghargaan Bapak SBY warga negara Indonesia. Saya jadi sebagian dari rakyat Indonesia. Biar Bapak Ibu tahu, walaupun saya lahir besar Madinah, tapi Indonesia apa Arab asli lo ya ni, ya? Bukan Arab Tanah Abang ya. Jadi saya lahir besar Madinah, tapi jujur saja, ternyata saya begitu di Indonesia, saya menemukan keluarga banyak, keluarga hubungan dengan keluarga besar kami di Madinah, saya bertemu banyak di sini. Di antara lain, saya mendapatkan berita kakek saya adalah ayah dari ibu saya lahir Bumi Ayu. Oh, fantas, ternyata saya betah di Indonesia. Makanya saya tidak jauh dari Indonesia. Dan buktinya ketika saya kemarin cek darah, nampaknya dokter bingung, kok ada darahnya merah putih katanya. Memang kan ada merah putih kan? Ada sun merah, sun putih kan? Subhanallah. Memang itu Indonesia. Berarti semua yang ada di bumi darahnya Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus ayat 57. Ini intinya. Ini penutupannya dan intinya. Kalau ayat yang sebelumnya 51 yang sebagaimana disampaikan oleh beberapa banyak profesor dan kiai adalah ini hanya khusus berlaku di zaman Rasul, dan ini saya sudah jelaskan 51 baru pembukaan. Makanya jangan memahami hanya melalui ayat. Dan kalau di dalam Al-Quran, di hukum Islam, orang menghina satu huruf sama menghina 30 juz. Menghina satu huruf, bahkan ada pendapat dalam ilmu fikih, kalau ada yang mengingkari satu huruf dalam Al-Quran yang sudah sah dan diijma' oleh ulama, itu sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Satu huruf loh, bukan satu ayat. Bayangkan. Bahkan menurut Imam Nawawi, Imam Nawawi mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Nawawi, di dalam suratul Fatiha ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Bismillah. La, kan ada tasydidnya kan? Ini baru satu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dalam bismillah ada berapa? Ada 3. Dan seterusnya sampai waladhdallin ada 14 tasydid. Kata Imam Nawawi, kalau satu tertinggal dalam baca Al-Fatihah dalam salat, tidak sah salatnya. Belajar makanya suratul Fatihah. Terus, nah ini intinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Di sini Allah tidak menyebutkan Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah sebutkan siapa? Tolong ulang lagi. Tapi berlahan-lahan, pelan-pelan ya. Diulang. Jangan gas ya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Kalau dianggap tidak menghina Al-Quran atau berbicaraannya tidak bermaksud menghina Al-Quran, paling tidak hukumnya menjadikan Al-Quran bahan, sudah selesai. Ulang lagi supaya mantap hati mantap, karena masih ada yang ragu-ragu. 57, maaf, sabar ya, sabar. Punya istri kan? Belum. Kasihan deh lo. Insyaallah saya doakan, insyaallah. Amin.
Nanti kita selfie ya. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Siapapun dia, dia ahli kitab, dia Yahudi, dia Nasrani, dia kafir, dia musyrik, dia Hindu, dia Buddha, dia munafik, dia Islam sendiri, menjadikan Al-Quran bahan dimainkan, bahan dicelakkan, bahan macam-macam, jangan jadikan mereka pemimpin. Jangan menjadikan mereka orang yang dipercaya. Karena mengapa? Karena mereka tidak menghargai Al-Quran. Bagaimana menghargai kepercayaan kita terhadap mereka? Faham? Ini pesan Allah. Subhanallah jemaah sekalian. Tidak ada satu masalah di dalam kehidupan kita sudah ada solusinya dalam Al-Quran. Walaupun soalan Al-Quran memang turun di zaman Nabi, tapi membahas semua efek kesalahan, bermasalahan yang berlaku di zaman sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Dan banyak Allah menceritakan, tapi sayang sekali, mengapa kondisi dan keadaan umat Islam seperti ini?